Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, subrek kan. Ayo bre subrek, untuk subrek itu melepuk wey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rawa, jumpa lagi di channel kami, channelnya Bos Burung Mandar Rawa. Nah sahabat Rawa, seperti biasa ya, kita akan ngepar atau ngangon burung mandar biru atau mandar besarnya langsung ke alamnya langsung. Nah sahabat Rawa, ini adalah padang rumput ya. Di samping padang rumput ini ada sawah atau lahan yang padi-padian sedang berbuah atau bahkan yang sudah ini ya sahabat Rawa. Ini rumput-rumputnya sangat enggak, warnanya enggak hijau ya sahabat Rawa, seperti di Afrika. Nah sahabat Rawa, ini kita bawa 4 ekor, kita angon kepara aja di lapangan sini. Kita lihat aja reaksi mereka, apakah takut atau gimana ya. Kan biasanya kita lepasnya di daerah perumahan, sekali ini kita bawa dia langsung ke sawah. Nah sahabat Rawa, burung mandar biru atau mandar besar ini biasanya mendiami dataran rawa-rawa dan dia hanya biasa makan batang daun muda serta rumput. Jadi di sini kan rumput banyak sekali nih, mudah-mudahan dia mau makan nih biar kenyang, biar pulang gak usah dikasih makan lagi gitu sahabat Rawa. Nah ini ya burungnya jinak-jinak ya, kita kasih makan jangkrik tadi supaya dianya lulut atau jinak sama kita gitu loh. Takutnya kalau nggak dikasih jangkrik nanti dianya langsung lari pada lari. Tapi biasanya burung ini kalau kita lepaskan di luar di daerah yang asing terus kita tinggal, dia akan lari ngikutin kita sahabat Rawa ya. Nanti kita coba apakah dia ngikutin kita atau tidaknya. Nah sahabat Rawa, sebenarnya sangat disayangkan sekali ya, tempatnya ini banyak sekali nih sampahnya ternyata sahabat Rawa. Nah ini juga rumputnya sudah mulai hijau-hijau, tadi di sana tadi rumputnya kekuningan ya, kemungkinan karena hari ini adalah musim kemarau, saat ini musim kemarau jadi kurang air. Ini kita kasih makan jangkrik sahabat Rawa, tapi sepertinya dianya masih malu-malu nih, soalnya kan baru nyampe, jadi dia mulai beradaptasi dengan lingkungannya. Memelihara burung mandar biru atau mandar besar jika jinak seperti ini sangat menyenangkan sekali sahabat Rawa, apalagi bisa diajak jalan-jalan seperti ini. Wow, kadang kalau kita kepar di luar seperti ini banyak sekali orang yang menanyakan, bang itu burung atau ayam? Nah sebenarnya ini adalah burung yang sering disebut sebagai burung mandar biru atau mandar besar, alias burung pangling atau burung pelung. Nah sahabat Rawa, kali ini kita ngepar 4 ekor saja ya. Bahkan biasanya kita ngepar sampai banyak nih sahabat Rawa, cuman kali ini kita keparnya 4 ekor dulu. Kenapa sih harus 4 ekor? Karena kalau kita bawa banyak nanti nangkapnya susah sahabat Rawa ya. Apalagi burungnya jika kaget biasanya lebih cenderung takut, langsung terbang tinggi. Apalagi daerah yang luas seperti ini sahabat Rawa, dia terbang pasti langsung akan pergi jauh ya, dan dia karena dia kaget gitu loh. Nah ini tuh ngikutin yang jalan ya sahabat Rawa ya, karena ya begitulah dia, kalau dilepaskan di luar biasanya dia cenderung ngikutin yang punya, dia takut karena mungkin tempatnya asing gitu ya sahabat Rawa ya. Nah ini kita kasih makan jangkrik juga sahabat Rawa biar dianya ngikutin kita terus. Jangkrik juga sebenarnya bagus sahabat Rawa, karena ini adalah nutrisi alaminya dia, jadi ada makanan hewaninya juga ya, karena dia kan juga di alam biasanya juga mencari jangkrik, belalang atau bahkan ulat. Untuk makannya sendiri di kandangnya kita kasih makan pur ayam. Nah sahabat Rawa, untuk forum diskusi kita sediakan di kolom komentar ya, silahkan di komentarin saja atau bahkan bisa inbox. Jadi alangkah baiknya di kolom komentar nanti biar bisa dibaca sama senior-senior kita, biar kita sama-sama sharing ya. Kalau untuk di WA itu cenderung lebih pribadi ya sahabat Rawa kalau WA ya, karena kita kan transaksi jual belinya di WA. Jadi kalau jam 12 malam nelpon untuk menanyakan bedanya jantan dan betina, menurut saya
kurang tepat lah sahabat remaja ya, mohon pengertiannya saja. Nah sahabat Rawa, mungkin sekian saja video dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Rawa yang sudah like dan subscribe. Namun yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like dan subscribe, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat Rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi seputaran burung-burung Rawa. Terima kasih, salam lestari dan salam pencinta burung Rawa. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur serta menginspirasi kita semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.